4 diet. Jadi per 3 hari aku nimbang kan ya. Nimbangannya. Ya. Sekarang 57,6. Berarti berapa tuh ya kurangnya? Menu makan siang. Siomay Bandung. Ya. Sambal kacang. Ini nggak bikin ya, ini beli. Kalau weekend susah banget masak. Cabe. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kol, ada pare, ada telur, ada kentang. Parenya. Apa ya? Bingung nih. Ini teksturnya udah bener gak sih? Ngeliatnya agak enek sih. Aku campur yakult aja ya. Tadi itu gak ada rasanya. Oatmealnya aku campur Yakult sama pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyerah dengan oatmeal hari ini. Nanti kita coba lagi variasiin oatmealnya dengan bahan-bahan yang lain. Ini aku udah rebus ubi. Ubi madu. Diet PCOS Day 5 ya teman-teman. Ini ubi madu rebus. Terus ini adalah tongkol sambal hijau walaupun warnanya nggak terlalu walaupun warnanya nggak terlalu bikin nafsu ya teman-teman. Tapi ini tuh enak banget. Terus ada sayur beningnya juga. Ada bayam, jagung, sama labu. Ini sekalian menu anakku juga. Ini menu lunch diet PCOS Day 5. Jadi teman-teman, aku mau sedikit cerita kemarin waktu kan kita nimbangnya per 3 hari ya. Nah, jadi hari keempat itu pagi-pagi setelah sarapan aku nimbang, ternyata aku udah turun 1,5 kilo. Jadi per hari bisa turun 500 gram. Nah, ini enggak tahu nanti aku bakalan nimbang 3 hari kemudian lagi di day 7.
7 atau di hari ke-7 abis sarapan ya teman-teman. Hari ini menunya aku ada ubi madu rebus. Ini ada 2 biji kecil ubi madu rebus. Terus juga ini adalah tongkol, ikan tongkol yang aku sambal ijo gitu. Jadi kelihatannya emang gak terlalu menggairahkan, tapi ini enak banget teman-teman. Dan aku juga makan sayur bayam nih, sayur bening. Jadi ada jagung, ada labunya, terus juga ada. Oke, saatnya kita makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan ubinya dulu. Terus ini teman-teman tongkol suwir, jadi ikan tongkol direbus, terus aku suwir-suwir, terus pakai sambal ijo. Pedes, manis, gurih. Ini teman-teman makan siangku hari ini adalah perpaduan yang sangat nikmat setelah aku gagal makan oatmeal tadi pagi. Ini ngabu lagi. Ubi madunya kan manis ya, ditambah ini pedes, gurih, asin. Enak banget. Mungkin teman-teman agak kok gitu sih menunya gitu. Cobain aja teman-teman, karena ekspresiku ini nggak bisa dibohongin gitu. Kalau aku emang enak, kelihatannya emang enak. Kalau memang gak enak, aku pura-purain gak enak juga kelihatan. Oh, enak banget. Oke, sekarang kita makan sambil makan sayur beningnya nih teman-teman. Kelihatan gak sih kuahnya? Tuh, bayam. Ini semua orang pasti bisa bikin ya sayur bening. Cuman apa namanya, bawang merah doang. Bayamnya seger, masih crunchy. Si jagungnya juga crunchy. Labunya. Karena oatmealnya nggak bisa aku makan, jadi ini aku bikin kayak biskuit gitu. Ini pakai buahnya di mash, lalu dicampur sama sedikit kayu manis.